Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, kali ini Bang Wizi mau sedikit protes aja lah sama miHoYo gitu kan. Kenapa Bang? Memang ada apa? Oke, ini menyangkut soal outfit summernya Eden. Nah, ini merupakan beberapa ilustrasi ya, dan beberapa rancangan untuk outfitnya Eden, teman-teman. Nah, untuk beberapa rancangan ini dikasih lihat kepada kita nih guys ya, yang mana aja yang sebelum-sebelumnya mereka rancang untuk outfit Eden. Oke, yang pertama itu hampir sama seperti outfit yang udah jadinya, cuman berbedanya di warna outfitnya dan beberapa desainnya juga nih ya, kamu bisa lihat. Tapi sayang sekali untuk yang pertama ini tidak dipilih oleh miHoYo, padahal ini sumpah cakep banget aksesorisnya. Nah, yang kedua, ini nih guys ya, yang gua sangat sayangkan dan gua sangat protes. Kenapa miHoYo nggak ngambil yang ini gitu loh, ya Tuhan. Ini Eden ponytail itu sesuatu banget loh guys, sesuatu banget loh, sumpah deh. Gue butuh outfit yang ada ponytailnya lagi. Gue yakin kalian juga pasti setuju kalau Eden dengan outfit ponytail seperti ini, teman-teman. Tapi kenapa nggak ngambil yang ini? Padahal ini cakep banget, sumpah. Ini cakep banget kalau Eden ponytail. Entah kenapa kalau model-model kayak gini, onesan-onesan gini, itu lebih cocok ya di ponytail, lebih oke lah pokoknya ya. Lalu untuk desain yang ketiga itu seperti ini. Nah, ini kayak dewa-dewa lah ya untuk outfitnya ya, mirip kayak dewa-dewa ya. Makanya ini nggak kepilih sama miHoYo. Yang kepilih itu yang kayak gini, teman-teman ya, tuh yang kayak gitu. Jadi di sini ada kacamatanya, rambutnya nggak di ponytail, ini sayang banget. Memang kalau kita lihat dari keempat desain ini, kalau gue bisa pilih, gue pengen yang Eden ponytail gitu loh, dibanding yang ini guys. Karena kalau kalian lihat ini sesuatu banget Eden ponytail, tapi ya udahlah, di sini Bang Wizi akan review juga untuk Eden summernya ya. Ini kalian bisa lihat hasil jadinya seperti ini. Ya, oke. Seandainya dia ponytail gitu kan. Aduh guys. Oke, di sini untuk outfit summernya ya bye banget teman-teman. Wow, benar-benar ya bye. Ini udelnya kemana-mana kawan-kawan. Oh my god. Tuh, kamu bisa lihat ya, cakep banget coy. Aksesoris juga banyak, ada kacamata juga. Lalu efeknya gimana sih bang? Yuk kita akan lihat sama-sama. Oke, ini dia guys, pas mau mulai aja cakep banget ya. Gaya dulu dong si Eden ini. Aduh, biduan ya. Ini namanya biduan flamecaster guys ya, si Eden guys. Oke, ada efeknya guys. Wih, ada efeknya guys, warna biru-biru ya. Coba, skill weapon. Nah, skill weapon mah nggak ada efek ya. Oke, okay, ultimate guys. Gila. Wih, ada basah-basahnya dong guys. Air bertemu dengan listrik. Ini jadi electro charge ya. Dur. Itu lihat tuh ya, air-airnya gila banget tuh. Mantap. Ngek. Der. Wow, ultinya cakep sih. Wow. Wih. Basah-basah guys, basah-basahan. Mamam lu. Oke, kita sikat guys. Jeder. Wow, memeknya gede juga ya kalau di trial ya. Jeder. Jadi efek setelah nembaknya itu ada percikan air ya. Tuh, cakep sih guys ini. Cakep banget untuk efeknya. Gue yakin sih ini nggak terlalu murah ya, karena ini outfitnya berbayar teman-teman. Jebret. Gila guys. Gila, musuh tak berkutik guys ya, basah-basahan ya, dibasah-basahin. Ini mantep banget sih guys, outfit Eden-nya. Aduh, gila. Udah gitu menggoda banget lagi kan nih outfit Eden. Oh, di sini ada love-love-nya nih. Coba kita cek love-love-nya. Ini beda banget loh guys, angle pengambilan kameranya. Gila cu. Gila kameramennya. Wah, kameramennya naik gaji ini sih. Coba sekali lagi. Ini kayaknya kameramen naik gaji ini. Bekerja dengan sungguh-sungguh ini kameramennya ya. Bagus sekali dia memotretnya. Gila. Wah, si Eden pasti bakalan seneng ini kalau kayak gini nih. Oke, kita akan coba editing gesturnya. Widih, cakep ya. Wow. Nah, cara dapetinnya gimana, Bang? Itu gampang banget. Tinggal beli pakai B-chip ya, teman-teman ya. Ini seharga 1.680 B-chip.
sekitar 300 ribuan lah ya untuk outfit Eden-nya ini. So, buat kalian yang pengen dapetin outfit Eden ini, siapin bedsheet-nya dari sekarang. So, seperti itu aja teman-teman untuk reviewku kali ini dan sedikit protesku ya, kenapa Eden tidak ponytail? Tapi kalau kalian boleh milih, Eden-nya mau yang ponytail atau yang kayak begini guys, yang seperti ini biasanya? Coba deh nanti komen di bawah ya. Ya udah, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.